Jelang puncak perayaan Imlek besok, masyarakat terus berburu pernak-pernik Imlek. Lampion dan angpau jadi favorit masyarakat. Jalanan di sepanjang Jalan Pasar Glodok, Jakarta Barat menjadi berwarna merah, dipenuhi pedagang yang menjual pernak-pernik Imlek. Nah, pernak-pernik yang dijual pun bervariasi, mulai dari lampion, angpau, tempelan sio, hingga pohon. Kota Singkawang, Kalimantan Barat juga bersolek jelang Imlek 2575 dan Cap Gomeh 2024. Salah satu titik yang jadi pusat perayaan adalah Vihara Tridharma Bumiraya atau biasa disebut Pekong, pusat kota. Di sini pengunjung bisa melihat replika naga, lampion hingga balon ukuran besar. Tidak hanya warga Singkawang tetapi juga warga dari luar kota berkunjung ke sini. Setiap tahun ramai ya kayak di Singkawang ya? Kita langsung lihat bagaimana suasana jelang Imlek di Jakarta dan juga Singkawang, Kalimantan Barat. Bersama jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dan Novi Saputra. Kita akan ke Masni dulu di Glodok ya, Masni ada di Glodok, Jakarta. Masni, bagaimana suasana kemeriahan jelang Imlek di sana? Ya, kalau di sini memang meriah dengan warna khas Imlek yaitu merah dan juga emas. Ini saya lagi di Pecinan Glodok nih, sepanjang jalan Pecinan Glodok ini memang dipenuhi dengan penjual-penjual pernak-pernik Imlek. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Yohan Bagja apa saja sih yang dijual di sini. Ada terlihat ini adalah lampion, dapat lihat ini berbagai macam ukuran lampion yang dijual oleh pedagang di sini, mulai dari ukuran yang kecil hingga besar. Tidak hanya itu, banyak sekali gantungan-gantungan yang dijual di sini, pernak-pernik lainnya, di mana karena tahun ini merupakan tahun naga, khususnya itu naga kayu, di sini pun berbagai macam nuansa-nuansa pernak-pernik Imlek itu bernuansa naga kayu. Nah, ini adalah angpau yang memang setiap tahun pun merupakan yang dibanyak beli oleh pembeli. Ini angpau ini berkisaran harganya dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Ini memang bervariasi tergantung ukurannya dari kecil maupun yang besar. Selain itu juga saudara, ini banyak tempelan-tempelan yang ini biasanya ditempel di dinding, ada gantungan-gantungan juga. Karena tadi saya sebutkan, karena tahun ini adalah tahun naga, sio naga, dan segala pernak-pernik yang ada di sini yang dijual di Pecinan Glodok, Jakarta Barat ini memang bernuansa naga. Selain itu pun, dari pedagang di sini juga mengungkapkan bahwa penjualan ini sudah dimulai dari awal tahun, dari Januari, dan hingga saat ini untuk kemeriahan pun sangat terasa di sini, bagaimana kemeriahan menjelang Imlek yang akan dirayakan pada esok hari tanggal 10 Februari 2024. Dan saya pantau dan juga kami pantau dari tadi pagi, memang sudah banyak penjualan yang berjualan di sini. Hingga saat ini pun ini pembeli ini mulai berdatangan, malah lebih ramai dan semakin ramai seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat sudah mulai banyak pembeli yang berdatangan, memang banyak sekali sepanjang jalan ini sampai ke ujung itu memang bernuansa merah, karena di sini sepanjang jalan Pecinan Glodok ini petak 9 ini semuanya menjual pernak-pernik Imlek. Untuk saat ini begitulah kemeriahan yang ada di Pecinan Glodok ini. Kembali ke studio, Radi. Ya, kalau kata Masni tadi, semakin besar amplop angpaunya semakin mahal harganya. Dan semakin tebal angpaunya, begitu kira-kira ya. Kita akan ke Glodok, dari Glodok kita akan ke Singkawang, Kalimantan Barat. Di sana juga sudah bersolek sepertinya di Singkawang begitu. Ada jurnalis Kompas TV Novi Saputra. Acara menarik apa saja yang disajikan pemerintah di sana atau masyarakat di sana untuk menyambut Imlek tahun ini, Novi? Di kota Singkawang, bahkan panitia sejak 4 pekan terakhir tidaknya telah melakukan pemasangan ribuan lampion, atau ada 6.000 lampion yang dipasang oleh panitia
kemudian pemasangan bunga mentua hingga replika naga. Dan tentunya di Kota Singkawang yang menjadi salah satu titik atensi masyarakat adalah di sekitar Biara, sekitar Mamukiraya. Di sekitar Biara ini terdapat sebuah balon ukuran raksasa, kemudian yang ada replika naga. Jadi masyarakat yang baik dari Kota Singkawang maupun yang berasal dari luar kota banyak yang mengunjungi Biara ini. Dan itu sejak tadi pagi, sejumlah warga yang merayakan Imlek juga sudah mulai berdatangan untuk melakukan tol panjang dan diperkirakan akan terjadi pada nanti malam hingga esok hari. Demikian. Ya, saya kurang jelas mendengar suara Anda tadi Novi, tapi saya tangkap memang banyak sekali acara-acara yang sudah disiapkan termasuk barongsai begitu ya, dan beberapa vihara juga sudah dihias dengan pernak-pernik Imlek. Dan kita nantikan nanti kemeriahan masyarakat Singkawang menyambut Imlek, dan sebelumnya juga ada sudah menyaksikan laporan langsung dari Mas Niromoti dari Glodok yang sudah bersolek juga serba merah di sana kira-kira. Oke, selamat bertugas kembali. Gongsi-gongsi, kawan-kawan.